semuanya, di video kali ini aku mau bikin summer makeup look yang terinspirasi dari cuaca yang super panas akhir-akhir ini. Dan look ini tuh cocok banget buat liburan karena simple dan cepet. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya aku bikin look ini, please keep watching. Seperti biasa, aku mau pakai primer dulu. Ini aku mau pakai dari Maybelline Baby Skin yang Pore Eraser. Kalau pakai primer Maybelline Baby Skin tuh aku ngerasa kayak muka aku tuh kayak halus seketika gitu loh. Sekarang kan aku mau bikin summer makeup look atau holiday look. Jadi aku nggak mau pakai foundation banyak-banyak, cuma satu pump aja, ini dari L'Oreal. Terus aku blendnya pakai brush. Saran aku ya, kalau lagi musim panas atau cuacanya lagi panas gini, jangan pakai makeup tebal-tebal. Karena semakin tebal makeupnya malah jadi semakin cepat meleleh gitu loh makeupnya kalau kena panas. Sekarang aku mau diamin dulu foundationnya, aku mau pakai alis dulu. Masih pakai pensil alis kecintaan aku, Purbasari warna coklat. Aku sisir dulu alisnya. Hari ini aku nggak mau makeup pakai mikir gitu loh, jadi ya alis nggak sama atau alisnya nggak rapi atau alisnya berantakan juga nggak masalah. Kayak mau slow-slow aja gitu loh makeupnya. Aku mau bersihin bawah sama atas alisnya pakai foundation yang tadi. Sekarang aku mau set telur muka aku pakai Gouttier Spoon. Aku lagi kepengen makeupannya ringan-ringan aja, jadi aku nggak akan pakai compact powder. Aku nggak kena kontur, tapi aku mau nge-bronzer aja pakai contour palette dari Makeover pakai warna ini. Bedanya contour sama bronzer apa sih? Beda dong, karena kan kalau kontur itu kayak lebih ngebentuk gitu, jadi benar-benar dipusatin di situ garisnya. Sedangkan kalau bronzer ya udah kayak gini aja berantakan, yang penting warna kulit kita tuh ada dimensinya gitu, nggak flat putih foundation. Tapi ini tetap aku kontur ya biar lebih mancung sedikit. Blush on-nya aku mau pakai dari City Color. Seperti yang tadi aku bilang, aku lagi nggak mau makeupan ribet-ribet. Jadi untuk eyeshadow-nya aku cuma pakai satu warna aja, ini dari Wet n Wet yang Color I Cannot a Basic Peach. Sumpah ini eyeshadow-nya bagus banget. Jadi dia tuh kayak peach orange, ada glitter goldnya gitu. Sumpah ini cantik banget warnanya. Cuma pakai satu warna eyeshadow aja tuh udah kece banget.
Terakhir, aku semprotin setting spray. Nah, jadi ini adalah hasil makeupnya. Tadi lipsticknya aku bikin ombre, nanti produknya aku cantumin di description box. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.